stood far away. See the lights on the other side. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi, Klasik Car Interior. Nah, di belakang gua nih ada Honda Freed yang tahun 2010, guys. Di sini tuh kemarin sempat dipasangin cover sarung dan originalnya tetap masih ada. Tapi beliau pengen interior tuh suasana fresh, guys. Tapi kita desain dengan model hitam, tapi ada piping list warna putih, guys. Dengan modelnya sendiri itu kemarin kita sempat diaplikasikan di Toyota Rush. Emang Toyota Rush tuh sangat booming sekali di video Klasik Car Interior. Nah, di sini menggunakan materialnya microfiber, guys. Dan nanti kita lihat yuk ke dalamnya, karena di sini juga ada penambahan pasang armrest dan ada penambahan busa spanbon. Nah, kita lihat ke dalamnya. Nah, di sini guys, ini sudah finish semua. Dan tadi lagi proses dibersihkan semua dan di quality control lagi, karena kita betul-betul menjaga kualitas, guys. Dan modelnya sendiri ini model sangat simpel tapi menarik untuk dilihat mata, guys. Nah, kalian yang punya Honda Freed di tahun 2010 bisa datang ke Klasik Car Interior biar tambah fresh untuk interiornya, guys. Dan Honda Freed ini sudah ganti stir, guys. Stirnya stir Civic Turbo. Wih, keren. Dan semuanya menggunakan material standar IATS dan bahannya sendiri itu menggunakan spanbon, guys. Dan di sini kalau untuk sekelas Freed ini yang di tahun 2010, guys, itu belum ada armrest. Jadi kita ada penambahan. Beda dengan originalnya, originalnya yang seperti di belakang, dia tidak bisa disetting. Nah, kalau di sini itu dia bisa disetting, guys. Nih. Bisa disetting dan di sini pun kita bisa naik turun. Jadi bisa menyesuaikan dengan kita berkendara, guys. Nah, untuk listnya sendiri kenapa kita kasih putih? Karena eksterior ini Honda Freed ini itu udah warnanya putih, guys. Jadi kita tidak lari dari konsep. Nah, untuk dashboardnya sendiri juga udah warna hitam, warna black. Dan plafonnya sendiri ini warna krem, guys. Nah, kita coba lihat yang bagian belakang, guys, ya. Di sini itu udah nyaman sekali. Nah, guys, di bagian jok tengah itu sudah captain seat. Jadi kalau untuk Honda Freed ini sudah cukup nyaman. Dan armrestnya sendiri ini udah bawaan dari pabriknya, guys. Jadi di sini kalau kita duduk, kita coba buka pintu, tutup pintu. Sayang sekali, di sini tidak ada untuk ganjelan. Aduh, jadi pintunya kopong. Harusnya kalau di sini dibikin panel itu udah enak banget nih. Woi, ganteng sekali nih untuk Honda Freed ini nih. Dan material sendiri menggunakan microfiber karena microfiber itu sekarang sudah teknologi terbaru, guys. Jadi kalian yang mau ingin pasang jok kulit dibandingkan sintetis, mending lari ke microfiber, guys. Microfiber ini sangat sangat sempurna untuk dilihat mata, dan untuk mereknya kita nggak perlu sebut lah, guys, karena ini privasi. Nah, untuk joknya sendiri di sini itu kita ada double stitch. Double stitch ini kita menggunakan benang warna putih juga, guys. Jadi biar kesan konsep interior itu betul-betul mantap, guys. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu, karena subscribe Anda sangat membantu saya untuk memberikan inspirasi inovasi interior mobil Indonesia, guys. Nah, kalian yang mau konsultasi mengenai interior mobil langsung datang ke Klasik Car Interior yang ada di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Bekasi Selatan, guys. Thank you. Far away. See the lights on the other side. I'm going to get there. I hope we will meet there. Hope we will meet there.